Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengannya, semakin dicintainya, semakin mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah dari Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat satu segmen baru di YouTube ini, yaitu segmen Quran Time ya. Jadi dalam aktivitas saya di akhir sebelum saya tertidur, kita akan buka satu ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya akan bacakan, kita baca sama-sama, kemudian kita renungkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari ayat tersebut. Hari ini alhamdulillah saya berada di Pekanbaru. Tadi pagi saya melepas anak-anak saya ke pesantren haru ya, karena mereka baru selesai liburan. Alhamdulillah liburannya juga membuat mereka insyaallah fresh kembali untuk belajar di pesantren. Kemudian setelah itu kita ke bandara dan alhamdulillah saya di sini setelah dilayani oleh teman-teman tim panitia yang luar biasa. Insyaallah besok ada mega training magnet rezeki di Pekanbaru. Disebut mega karena pesertanya banyak sekali. Alhamdulillah insyaallah akan hadir lebih kurang 2.300 orang lebih ya di gedung Skako X. Oke, itu aktivitas saya sehari ini. Dan tadi saya membuka ayat dan Allah Subhanahu wa taala berikan akhir dari surat Al-Mu'minun, yaitu surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 105. Kita akan bacakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil addin. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Maliku
الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ini adalah rangkaian dari surat Al-Mu'minun, akhir dari surat Al-Mu'minun, tentang diskusi Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Di ayat yang 107-nya akhirnya mereka berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Ini adalah rayuan orang-orang yang menyesal kepada Allah telah masuk ke dalam api neraka. Tapi apa kata Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di hari akhir ketika Al-Quran sudah dibacakan, kebaikan sudah menyebar, kita sudah menyaksikan kebaikan-kebaikan itu, tapi ada kejahatan yang melingkupi hati kita sehingga akhirnya kita tidak mau menerima kebenaran. Lalu Allah memuji orang-orang yang beriman dalam surat yang dalam ayat yang ke-109-nya, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami, berilah rahmat kepada kami, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Nah, mudah-mudahan ini menjadi doa kita. Ini adalah penawar agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat. Maka yuk sama-sama kita doa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna. Jadi ini adalah pengakuan iman kepada Allah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Setelah itu cakap-cakap lagi Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang ingkar ini. Lalu kau menjadikan mereka orang-orang yang soalim, ya. Banyak orang menyebutnya soalim loh. Ya, sok soleh kamu, ya. Sok masuk surga kamu. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa, melupakan akan aku, kata Allah. Dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, yaitu orang-orang yang beriman, karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Jadi Allah berdiskusi kepada kita, berapa lama sih kita di dunia ini? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau cuma setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Artinya kepada orang-orang yang mampu menghitung. Betapa ada satu ilmuwan yang namanya Albert Einstein, kan, dia menyebutkan tentang ilmu relativitas. Sangat relatif hidup kita nih. Sampai-sampai dia katakan bahwa jarak kita dengan cahaya aja sangat-sangat kecil sekali. Artinya kita hampir gak ada. Relatifnya kita sangat-sangat sebentar sekali tinggal di muka bumi ini. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja,
dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tiadalah beruntung. Innahu la yuflihul kafirun. Dalam ayat yang sebelumnya Allah memuji, ya, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, tapi di sini innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan keberuntungan, kemenangan kepada orang-orang yang kafir. Nah, kemudian ya di akhir dari surat Al-Mu'minun ini kita diminta untuk mengucapkan doa, ya. Doanya sama dengan yang tadi. Kan tadi Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nah, di sini di akhir adalah Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini adalah doa yang kita minta ampun kepada Allah. Karena memang kita ini makhluk bersalah, makhluk banyak dosa. Ya sudah, kita tinggal minta ampun saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah minta ampun, baru kita minta rahmat. Kadang-kadang kita minta rahmat Allah, padahal belum tentu diampuni. Ya, maka kita minta ampun dulu kepada Allah. Rabbighfir. Minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Mata kita berdosa, telinga kita berdosa, lisan kita berdosa, hati kita berdosa. Kepada orang tua kita, kita berdosa. Kepada manusia di sekitar kita, kita berdosa. Masya Allah. Maka yuk sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Demikian segmen Quran Time kita. Mudah-mudahan segmen ini menambah keyakinan kita, menambah ketenangan hati kita, dan kita jadikan ini sebagai doa. Ya, tadi ada dua doa, ya. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, atau langsung di ayat yang ke-118, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Semoga kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perisai rezeki kita di dunia maupun di akhirat dihancurkan oleh Allah, sehingga kita pantas untuk mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah dari Allah. Demikian, sampai jumpa dalam Quran Time berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.